Aku pengen ulti RC-nya kena ketapel bang, tapi kayaknya sulit ya. Kena. Bagus. Sip. Oh ye. Oh ye, oh ye, oh ye. Emotnya bang, emotnya. Dadak, capek aku bang. Main root rider terus terusan. Nagaku sama naga kayuku belum mak, belum nyala. Tuh liatin, belum nyala. Ya, ben raurusan, raurunan. Berangkat duk. Terus aku punya hunter buat siapa bang? Berapa dadai hero-heronya? Hah? Aku punya hunter terus buat siapa? Kalau hero-heronya udah pada dadai. Terus royal championku dipakai kerja nggak ini bang? Hah? Royal championku dipakai kerja nggak ini bang? Apakah royal championku makan gaji buta? Gege anjai kata Andrean Riza. Hah? Piye iki guys konsepnya guys? Piye iki konsepnya? Cepet ah buang. Royal Champion makan gaji buta. Piye iki guys konsepnya guys? Ya dari sini jalan-jalan, jalan-jalan, rudal. Biar Royal Championnya nggak bekerja. Nyapa we, pian champion. Aku mau spam pasukan dari area sini. Tujuannya ke sana. Ya dah. Nanti yang mengontrol area ini siapa? Yang mengontrol area ini siapa? Main spam itu begitu bang, nggak terkontrol sama sekali. Makanya hasilnya aku tidak suka. Terus kenapa sekarang aku main bang? Karena aku buntu. Ya, mau main kombinasi apa itu buntu aku bang. Dah. Ting, tip rajaku kena ulti, good. Rajaku butuh ulti bang, biar skill raksasanya berguna. Aduh, TH-nya nggak ikutan beku ya. Woi, banyak sekali. Berarti dari sini Royal Championnya. Jangan dari sini. Walaupun mentang-mentang aku punya spell stok banyak, bukan berarti kuat. Jadi apa bang? Pertahanan lagi sibuk menyerang hero-heroku dan pasukanku yang masih hidup. Royal Championku menikam dari belakang. Numpang pansos namanya. Ya memang seperti itu caranya main Royal Champion. Ya, skeleton.
Skeleton. Stunku jangan sampai mati. Nah, langsung ability aja biar stunnya nggak mati. Ditahan-tahan stunnya mati. Good. Nya. Stun. Gagal bang stun gue bang. Nggak apa-apa. Rudal. Kemana tuh rudalnya? Wardennya mondar mandir, WKWK, kata Bes Ome. Yes, itulah salah satunya kenapa Jidu Baru sangat membenci sekali yang namanya Hero Warden. Jidu Tampan, terima kasih. Muhammad Raihan. Wah, murka banget. Infernonya ikutan hilang. Mati B. Terima kasih Revan Wahyu. Terima kasih Migi Senpai. Siap-siap Hunter meluncur. Masuk. Sip, dapat Hero Raja, enak. Hunter meluncur. Terhunter ting. Rudal. Gak punya rudal. Iya guys, hah? Remuk ra guys. Nyuaks, cuaks, cuaks. Hah? Mesinku masih utuh, bongkar lah. Request kok enggak dipakai. Cuaks, cuaks. Cuantik duk kata Rendrawi. Emotnya mana? Hah? Emotnya mana? Skeleton, skeleton, spam root rider. Cek. Nah, dah gini. Mesinnya gelindingan dari sini. Gelindingannya mengenai elang, mengenai racun, mengenai inferno, mengenai monolit. Tapi sayang inferno yang ini gak ikutan kena. Ya, inferno yang ini gak ikutan kena gelindingan. Wes gak apa-apa. Gak apa-apa bang, gak apa-apa bang. Ya kalau beruntung kena wes. Kalau beruntung kena, gak tahu nanti kena apa enggak. Wes pokoknya pakai gelindingan kesini. Dah, pasukanku nanti mencar-mencar, ada yang kesini, ada yang kesana, aku nggak tahu. Lah padahal pasukanku nanti dalam kondisi kritis menghadapi pertahanan terberat, Hero, Hero, Hero. Padahal prinsipnya dalam permainan spam root rider, menurutku pribadi, berdasarkan pengalamanku pribadi, itu kalau bisa segera menghajar ini ketika pasukanmu masih dalam kondisi fit staminanya. Lah padahal nanti malah menghadapi ini dalam kondisi yang sudah tidak fit. Dan soalnya kalau berangkat dari sini malah kocak bang, langsung kena racun TH, apa kritis, masih banyak tugasnya.
Ya mending racun TH buat akhiran gitu loh bang. Semoga rata bang. Serangan terakhir, semoga rata, semoga rata. Ting. Ya toh, yang area ini begitu kuat kan? Just biarin bang, jangan ditambahin spell bang, percuma. TH-nya hancur, bagus. Hero-nya sudah berhasil dihabisi, bagus. Ratuku siap-siap, die! Ratuku siap-siap, die bang. Bos, ratuku die, biarin. Spell-nya mending buat Royal Champion. Percuma bang, tak lindungin ratuku, tetap mati aja. Penolongnya belum datang soalnya. Harum sekali adik-adik. Cek, jangan ulti dulu RC-nya. Aku pengen ulti RC-nya kena ketapel bang, tapi kayaknya sulit ya. Kena. Bagus. Sip. Oye. Emotnya bang. Emotnya mana emotnya? GG pol. Terima kasih Zainal Genteng sudah menjadi membership. Mana ratunya musuh bang? Itu dia, ada di kejauhan. Cek, nunggu ratunya ada di kejauhan. Aku telat bang, harusnya tadi pas lagi jauh itu. Nunggu ratu di kejauhan dulu. Indah invisible-nya bang. Sip, berhasil. Terima kasih WMP. Semangat selalu di dalam buat kontennya abang. Iya. Ratuku ikut masuk bias. Ratu nuk. Pak, ratuku kuat dong guys. Dapat wizard enggak ratuku bang? Dapat bang.
apa ora ketar ketir ngap musuhe ngap? Hah? Apa ora ketar ketir musuhe? Hah? Piye, guys? Berani memancing amarahnya Cidok Warrior Gimang. GG Duk, kata si inisial H. Kalau sampai ratuku bang beneran bisa masuk TH dan CC-nya betulan Titan, aman bang. Ratuku bisa membersihkan area ini. Aku memberangkatkan pasukan dari area sini. Pasukanku bisa kompak ke arah Inferno dan setelah itu kompak ke arah Elang. Walaupun ada beberapa yang mencar ke arah sini, tapi yang mencar ke arah sini nggak begitu terancam. Kenapa? Karena ratuku mendapatkan ratunya lawan. Nah sekarang kalau ratuku di area sini saja sudah mati, terus apa? Ratunya lawan masih hidup. Pasukanku yang dari Inferno ada yang ke Elang, ada yang mampir ke tengah. Yang mampir ke tengah pasti mati. Miner bawa berapa? 20 start dari awal. Masa nggak ada yang mati? Pasti ada yang mati. Akhirnya sisa berapa miner? Anggap sisa minernya tinggal 16. Di area sini 16 miner mencar. Kesini berapa? Kesini berapa? Ayo. Nah yang mencar ini berarti cuma berapa? Ngelawan Heru Inferno Multi ketapel. Terus kamu nggak bisa menebak Warden bakal mendukung yang mana. Kok terus PWD pakai miner hawk rata itu Duk. Tergantung pengontrolanmu. Jadi Queen Charles manfaatnya apa bang? Selain membuat rute, dia juga plus menjadi tank, pengalih perhatian. Jadi kalau ratu kuat hidup di area sini, berarti kan pertahanan area sini sibuk menyerang ratu. Miner hawk yang di area sini nggak diancam sama pertahanan yang ada di area sini. Dong pora. Hip, mau untung banget ngap. Siapa yang menduga WB mau ke tembok yang itu? Bukan ke tembok yang ini loh, luar loh, lapisan luar yang pendek ini loh. Sip, mau bang kesana bang, bagus sekali everybody. Berarti apa bang? Pembuat base bikin tembok yang ini, yang pendek ini bang, ini jelek, perlu dikoreksi. Kalau pengen menggagalkan wall breaker, berarti itu koreksinya. Ayo ratu, semoga masuk tuh beban selebel. Ada gentong dark, masuk dong tuh, please jangan ke bomb tower. Sip. Wih. Raki majuan. Potong jalurnya sama Minir Hawk, biar ratuku bisa balik lagi. Ratu balik lagi tuh. Tid, melawan ratu. Menang. Rajaku disuruh menyisir malah ikutan masuk. Akhirnya apa bang? Gak ada yang segera menyerang Inferno. Dong pora. Hah? Sekarang paham kenapa Inferno ini dibikin berespasi. Udah mulai paham. Akhirnya apa? Gak ada atau yang bisa segera serang si Inferno. Padahal startnya dari atas ini. Artinya apa? Ya udah pasukanku diserangin cuman bersabar. Yang penting rata Duk. Emplon, yang penting rata. Yang penting itu rute. Rudal. Udah paham sekarang, base tembok bolong. Repot toh.
Repot nggak? Repot nggak?